Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Info hari ini daripada Roti Kaya. Jaya Prisha lega saudara marah tak tanya pasal jodoh. Usia sudah menginjak 29 tahun, sudah pasti pelakon dan penyanyi Dayan Teresa tidak terlepas dengan soal jodoh. Bagaimanapun, Dayan meluahkan rasa lega saudara marahnya tidak bertanyakan mengenai perkara itu ketika balik beraya. Mengaku masih belum mempunyai kekasih, Dayan berkata keluarga serta saudara marah memahami dan tidak pernah bertanyakan hal tersebut. Buat masa ini, maki-maki saya tak tanya lagi. Kalau ada yang tanya, saya akan suruh mereka carikan. Sebab saya memang tak ada teman lelaki sekarang ini. Saya pergi umrah hari itu pun minta jodoh, katanya kepada Insta Online. Ditanya adakah dia terlalu memilikan sehingga kan masih lagi tiada kekasih. Dayan berkata sudah tentu dia memilih, namun dia berserah tentang hal jodoh. Memilih itu mestilah, kena cari yang oke, beradab, setia, kelaka dan lemah lembut. Kalau jodoh memang tertulis, nak buat macam mana? Tolong doakan, katanya. Sekian info hari ini, terima kasih.